Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. Are you okay? Alhamdulillah. Today we can meet Miss Shiva again by online to study about English in 13 meeting for a class. And before we study, we always open by pray together. Listen to me and follow me now. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika. Wangsur alaina rahmatika. Wadhakirna musinan ya dal jalali wal ikram. Thank you, my student. In this meeting, in chapter 4 in your LKS, we study about the to be, the past, and recount test in chapter 4. So you must prepare about the generic structure about the simple past tense. Jadi anakku semuanya, di chapter 4 yang ada di LKS Ananda itu berkaitan dengan keadaan atau pengalaman masa lalu yang diterapkan dalam sebuah teks yang berupa recount test. Nah, untuk melangkah, Ananda bisa mengarang, menulis, recount text. Ananda harus tahu alatnya, yaitu yang namanya generic structure, yaitu structure-nya yang ada di recount text itu menggunakan simple past tense. Dan simple past tense itu ada dua sesi, di dunia kalimat verbal dan kalimat nominal. Sebelum melangkah pada recount text, nah kali ini Ibu akan menjelaskan tentang simple past tense di dalam kalimat verbal. Sehingga nanti Ananda bisa mengerti, bisa membuat kalimat pada teks recount. Nah. Oke, diperhatikan, Nak. What the function about the simple past tense? Nah, apa sih fungsi dari simple past tense? Ibu komben ya, ibu campur dengan menggunakan bahasa Indonesia agar Ananda mengerti. Jadi yang dimaksud dengan simple past tense itu, nah, sebuah peristiwa, pernyataan, ataupun kegiatan yang dikerjakan oleh seseorang di masa lampau. Nah, karena recount text itu menggunakan generic structure-nya simple past tense, peristiwa pengalaman seseorang yang diceritakan pada saat ini, tapi terjadinya masa lalu, maka kita harus memahami rumus ini dulu. Nah, pattern yang ada pada simple past tense, rumus yang digunakan untuk simple past tense, baik kalimat positif, negatif, maupun interrogatif, Ananda harus hafal. Ketika Ananda menginginkan untuk membuat kalimat positif, ya, rumusnya adalah setelah subjek pakai verb kedua. Nah, masih ingat di kelas 1? Nah, pasti Ananda akan atau mempelajari tentang pada irregular sama regular, kata kerja yang beraturan ataupun tidak, baik terbentuk dari verb pertama, verb kedua, verb ketiga, dan verb ing. Nah, di dalam simple past tense ini menggunakan verb kedua. Nah, dan itu berlaku hanya di kalimat positif. Ketika Ananda pindah ke negatif, berarti setelah subjek, kata bantunya yang digunakan adalah did. Nah, baru ditambah not. Nah, kembali lagi ke verb pertama, baru objek, baru adverb. Kok bisa ke verb pertama? Karena sudah mendapatkan kata bantu yang berupa did. Did ini berlaku di subjek keseluruhan, baik sil tunggal maupun jamak. Nah, dari situ maka kembali ke verb pertama. Jadi verb kedua itu hanya berlaku di simple past tense, itu pun di kalimat positif. Ketika Anda mau merubah kalimat interrogatif, maka did-nya dulu. Baru subjek, baru verb pertama, baru objek. Nah, look at the example. I spoke in English. Nah, spoke itu asalnya dari speak. Nah, jadi speak, spoke, spoken. Nah, speaking itu continuous pakai verb ing. Jadi verb keduanya spoke itu dari speak. Kita merubah kalimatnya menjadi kalimat negatif, Nak. Berarti you didn't speak English. Nah, ada did-nya, Nak.
dari spoke menjadi speak. Anda rubah ke interrogatif bentuk pertanyaan yang jawaban yes atau no. Berarti, did she speak English? Apakah dia berbicara bahasa Inggris? Ketika iya, maka jawabannya yes, she did. Alasannya adalah she spoke English. Ketika mau untuk menjawab tidak, keadaannya tidak belajar bahasa Inggris atau ngomong bahasa Inggris, tapi dia bicara bahasa Arab. Nah, berarti did you speak Arabic? Maka jawabannya cara menjawab no. No, I didn't. Jadi setelah kata bantu did ditambah not. Nah, terus dikasih alasan, but I spoke English. Pertanyaannya menggunakan you, pasti jawabannya adalah I. Nah, kita ulas, kita rinci di slide berikutnya, sehingga Ananda nanti pada latihannya tidak ada kesulitan. Coba nah untuk slide ketiga. Nah, pada slide ketiga ini nah, time signal yang digunakan untuk simple past itu berbeda dengan simple present, dengan present continuous ataupun future. Nah, ini contohnya pada waktu yang digunakan di dalam simple past yaitu yesterday morning punya arti kemarin pagi, yesterday afternoon kemarin sore. Yesterday evening berarti kemarin petang. Yesterday night berarti kemarin malam. Last night malam yang lalu. Last week minggu yang lalu. Last month bulan yang lalu. Last year tahun yang lalu. Last Monday Senin yang lalu. A week ago seminggu yang lalu. A year ago berarti setahun yang lalu. Months ago berarti sebulan yang lalu. A hours ago 1 jam yang lalu. This morning pagi ini, pagi tadi, just now baru saja. Nah, waktu yang digunakan di dalam simple past itu yang enak, mulai dari yesterday sampai pada just now. Dan itu dipraktekkan bisa diletakkan sebelum subjek, bisa diletakkan setelah objek ketika kalimatnya itu ada objeknya. Tetapi kalau tidak, mungkin setelah verb juga bisa. Cara pembuatan kalimatnya. Kita lihat pada slide berikutnya. Nah, lihat pada picture-nya, gambarnya itu, nak. We walked to school, nak. Kita berjalan ke sekolah. Walked ada tambahan ed, berarti ini menunjukkan kata kerja regular, kata kerja yang beraturan. Nah, di situ menggunakan we karena gambarnya dua orang yang punya arti kita. Nah, walked itu dari walk ya tanpa ed. Kalau dikasih ed berarti verb yang menunjukkan regular. To school ini merupakan adverb, nah, kata keterangan. Dan ini kalimat positif dan di dalam tensisnya simple past. Nah, bisa dimengerti, nak? Kita lanjut pada latihan berikutnya. Ambil posisi pada perbedaan untuk simple present sama simple past. Nah, yang I di dalam present, nah, we walk to school every day. Lihat kata kerjanya dalam present walk. Karena subjeknya jamak pakai we, maka tidak usah tambahan es atau s. Nah, time signalnya diperhatikan every day. Jadi habitual action itu berlaku fungsi pada present. Nah, contoh yang kedua pada simple past. We walked to school yesterday. Nah, kalimat positif verbnya menjadi verb kedua. Karena rumus pada simple past pada positif pakai verb kedua. Terus pada everyday diganti yesterday. Nah, ini dua-duanya adalah kalimat positif. Bisa dimengerti, nak? Kita lihat pada berikutnya. Nah, contoh pada singular. Untuk kalimat simple present, nah, Hakim walks to school every day. Karena Hakim ini adalah subjek singular, maka di dalam present, verbnya wajib ditambah s, nah, karena akhiran k.
yang ditambah es masih ingat nggak? Yaitu double S, G C H S H, double O bisa atau single O. Jadi semuanya ketika sampingnya tunggal, yang akhiran double S, akhiran O kata kerjanya, akhiran CH atau SH, maka wajib ditambah ES. Selain yang Ibu sebutkan itu, cukup ditambah S. Nah, time signalnya yang menunjukkan habitual action yang dikerjakan orang berulang-ulang, yaitu every day. Lihat pada simple past, tanpa ada bedanya, baik subjek tunggal atau jamak, semuanya pakai verb kedua. Nah, Hakim satu orang. Nah, tadi we jamak. Nah, tetap menggunakan worker yaitu verb kedua. Time signal yang dipakai beda, harus yang menunjukkan aktivitas sudah berlalu yaitu yesterday. Oke, kita lihat pada exercise berikutnya. Nah, rumus lihat nak pada penggunaan ED-nya. Ya, yang Ibu terangkan tadi, subjek jamak maupun tunggal semuanya pakai verb kedua. Ketika regular, kata kerja yang beraturan, pasti cirinya verb keduanya ditambah ed. Tapi kalau irregular, kata kerja yang tidak beraturan, nah itu tanpa ada ed-nya. Seperti apa tadi? Speak, spoke, spoken. Nah, go, went, gone. Nah, itu ya. Jadi, Ananda harus hafal banyak contoh-contoh kata kerja baik regular maupun irregular. Nah, itu ada di akhir pada kamus atau bisa download ya, sehingga Ananda harus hafal kosakata-kosakata sehingga memperbanyak pada vocabularies Anda akan mudah untuk bisa bicara bahasa Inggris. Sekarang kita latihan. Nah, lihat itu nak. Every day Edgar cooked atau cook yesterday he cooked. Satu orang laki-laki, dia menunjukkan habitual action. Jadi di situ bisa, tadi Ibu sudah nyebutkan, time signal bisa diletakkan di depan, bisa diletakkan di akhir kalimat. Untuk yang present, lihat contoh, every day Edgar cooks. Nah, itu kan. Bisa diletakkan di awal everyday. Terus verbnya, karena Edgar ini adalah gambarnya satu orang, maka verbnya harus ditambah S. Nah, cooks. Nah, ada tambahan S. Kita bentuk menjadi passive atau simple past. Nah, itu ya. Bisa juga time signal diletakkan di awal. Nah, yesterday. Cook menjadi cooked. Nah, itu ya. Kita lihat latihan berikutnya. Nah, di sini ada perbedaan, I called you bla 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 week. Nah, sama lihat, kalau kalimatnya di situ menggunakan, nah ini simple past-nya adalah yang disebut dengan verb kedua. Seharusnya kita pilih yang mana? Apakah yesterday ataukah last? Kalau ada kategori tag atau time-nya non-nya setelahnya, maka Ananda masih yang last-last. Tapi kalau berdiri sendiri time signalnya, maka Ananda harus milih yesterday. Berarti jawabannya yang mana ini? Yaitu last week. Nah, bisa dimengerti ya. Kita lihat pada slide berikutnya. Nah, sentence pada phrase atau disebut dengan teks ini ya. She sees her best friend every weekend. She saw her last weekend. Nah, dia melihat teman baiknya setiap minggu. Dia melihat akhir atau minggu yang lalu. Nah, kita lihat adalah yang pertama menggunakan present, yaitu she sees. Itu ada every weekend, berarti habitual. Nah, tapi kalimat yang kedua, dia menggunakan adalah simple past. Nah, di situ menggunakan si, verb keduanya adalah saw. Dan time signalnya yang dipakai adalah last week. Nah, itu ya. Kita lihat contoh berikutnya latihan. What did she do last weekend? Ini interrogatif, nak. Latihan bentuk pada kategori pertanyaan. Apakah dia mengerjakan sesuatu di minggu yang lalu? Nah, apakah menggunakan she atau saw? Lihat tenses-nya. Karena menggunakan did, berarti ini adalah simple past. Maka verb kedua yang Ananda pilih. Tidak she, tapi yang Anda pilih adalah saw. Nah, kita lihat lagi, nak. Untuk kalimat pada berikutnya.
Untuk latihan. Nah, sekarang kita melangkah pada latihan untuk negatif, nak. Nah, karena ini adalah perlu Ananda pahami sehingga nanti pada latihan yang PR Ananda bisa wajib mendengarkan ya agar tidak salah. Sekarang kita belajar pada negatifnya. Contoh pada kalimat ini adalah I didn't walk to school yesterday. Mana yang menunjukkan negatif? Yaitu ada not. Diletakkan setelah kata bantu yang berupa did. Dan verbnya melangkah pada verb pertama walk. Tadinya verb keduanya adalah walked. Kata keterangan ada dua, nak. Kata keterangan tempat yaitu adverbial place, ya, adverb of place itu to school. Tapi kok kalau adverb of time-nya yaitu yesterday. Sebenarnya mana? Yaitu I berupa pronoun. Jadi kalau Anda tahu kosakata satu kata demi satu kata ini asalnya dari mana, maka Anda tidak akan ada kesulitan. Ya, intinya dari situ. Jadi Anda pertama harus juga mengerti artinya, juga mengerti dari asal kata ini dari mana, juga tahu rumusnya, sehingga mempermudah belajar apapun ya. Saya tidak berjalan ke sekolah setiap atau kemarin ya, sorry. Yesterday itu kemarin. Nah, saya tidak berjalan ke sekolah kemarin. Nah, menunjukkan dari tidak adalah notnya itu, nak. Tenses ini pakai simple past, tapi kalimatnya negatif. Nah, kita lihat pada slide berikutnya, nak. Di dalam penggunaan untuk negatif di many subject. Sambil lihat, subjeknya adalah I, you, Mike, they. Kata bantunya semuanya tetap did. Dan kata menunjukkan negatif adalah not. Verbnya semuanya pakai verb pertama yaitu drive, cook, drive. Nah, kata keterangan ya to walk yesterday. Jadi I didn't drive to walk yesterday. You didn't drive to walk yesterday. Mike didn't cook dinner yesterday. They didn't drive to walk yesterday. Punya arti apa, Bu? Yang A adalah saya tidak mengendarai. Nah, kekerjaan kemarin. Anda tidak mengendarai bekerja kemarin. Mike tidak makan, nah apa? Malam kemarin. Mereka tidak mengendarai di pekerjaan kemarin. Nah, itu ya. Kita lihat pada rumusnya ini. Nah, ini ya. I, you, she, he, it, we, they, semua pronoun baik subjeknya jamak maupun tunggal semuanya di dalam simple past itu pakai did. Karena bentuk kalimatnya negatif, ciri ini dikasih not setelah did. Nah, baru pakai verb pertama yang disebut dengan main verb. Nah, kita lihat cara penulisannya kalau digandeng, ya, ini namanya contraction, ya. Cara pengucapannya, I didn't watch a movie last night. Saya tidak nonton bioskop atau film kemarin malam. Ade didn't play soccer yesterday. Nah, di dalam penulisan did sama not, nah, ada tanda absurd di atasnya setelah n, itu namanya negative contraction. Nah, sehingga mudah untuk mengucapkan, bukan I did not. Nah, kelamaan, maka diucapkan dalam dunia speaking menjadi I didn't watch a movie last night. Gitu, nah. Kita lihat, nah, kita latihan ya, nak, pakai exercise untuk negatif. We don't eat breakfast every day. Kalimat di pertama adalah present, nak, tapi ini negatif. Tapi yang kalimat kedua ini yang termasuk dari simple past. Eat menjadi verb keduanya adalah at. Jadi, pronosesnya eat, at, eaten, verb ketiganya, verb ing-nya adalah eating. Nah, we ate breakfast Monday, but we bla 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 breakfast Tuesday. Jadi, kita tidak makan, nah, atau tidak sarapan setiap hari. Kita sarapan hari apa nak, Sunday, Monday, nah. Itu hari Senin. Tetapi kita apa? Kalau ada breakfast, nah ini. Kalau kita gunakan bentuk negatifnya, kasih not. Nah, menjadi, but we didn't eat breakfast Tuesday. Tetapi kita tidak makan atau tidak sarapan di hari Selasa. Cukup hari Selasa, dia nggak sarapan. Nah, mungkin sarapan yang lainnya, gitu ya. Kita lihat pada konteks berikutnya. Nah, sekarang kita belajar bentuk kalimat interrogatif. Nah,
Did Lowry walk to walk? Nah, kata bantunya diletakkan, dilempar di depannya, nah, sebelum subjek. Subjeknya mana? Ini gambarnya namanya Lowry. Kata kerjanya mana? Walk. Kata keterangannya yang mana? To walk. Kata bantunya yang mana? Did. Nah, punya arti gimana? Apakah Lowry berjalan di pekerjaannya? Jadi dia bekerja itu apakah dia berjalan gitu. Nah, kita lihat pada statement ketika bentuk pertanyaan menggunakan subjek dan itu kita lihat pada kategorinya adalah untuk awalnya ya. Kita lihat yang I did Lowry walk to walk. Ketika benar realitinya bahwa Lowry itu bekerja dengan jalan, maka Ananda harus jawab yes he did. Setelah yes, subjeknya pengganti dari Lowry. Karena Lowry itu cewek, maka prononya adalah she. Baru kata bantunya dipakai, baru alasannya dipakai. She walk to walk. Jadi kalau jawabannya no, nah berarti kita lihat. Kita gunakan tetap did Lowry walk to school? Maka jawabannya kalau no, kalau tidak berjalan, maka Ananda pakai no. No, she didn't. Setelah did, kasih not lagi. Nah, baru ada alasannya. She didn't walk to school. Nah, gitu lah caranya. Kita lihat. Untuk kalimat irregular, ini contoh-contoh. Nah, dari present dijadikan menjadi past by walk. Cards, nah, catch cards. Drink, drank. Nah, verb ketikanya drinking ya, drink. Drink, drank, drunk, read, read. Nah, tulisannya sama, tapi bacanya yang beda. Nah, write, wrote. Nah, kita lihat sat, sort. Nah, kita guna teach, taught, think, taught. Nah, ini hampir sama pada ini ya, untuk kalimatnya. Nah, itu adalah contoh-contoh kata kerja irregular. Yang regular, Bu, yang tadi ada tambahan ed, visit menjadi visited. Nah, itu ya. Hanya penambahan dari kategori ed setelah kalimat terakhir. Tapi kalau nggak sama mulai verb pertama, verb kedua, dan verb ketiga, itu namanya adalah irregular. Kata kerja yang tidak beraturan. Nah, demikianlah your lesson today, nak. Don't forget, ya. You exercise more to practice. To do your homework untuk menjawab dari pertanyaan atau PR, Ananda pertama harus mendengarkan apa yang dijelaskan Ibu di YouTube ini dulu. Baru sampean nanti membuka yang ada di Google Classroom. Nah, di situ perintahnya adalah Ananda disuruh untuk membentuk dari kalimat yang sudah Ibu sediakan, yang titik-titik aja itu yang dirubah. Nah, ketika sudah Ibu sediakan ya, contoh ya nak ya, saya memasak nasi, bahasa Inggrisnya adalah I cook rice. Nah, menjadi verb pada simple past adalah menjadi verb keduanya menjadi I cooked rice. Nah, ternyata yang di situ di titik-titik adalah negatif, berarti Ananda harus berpikir dibentuk menjadi kalimat negatif. Nah, berarti I didn't cook rice. Ketika kok interrogatif yang di titik-titik, berarti Ananda berpikir rumus pada bentuk interrogatif. Nah, berarti did I cook rice in the kitchen? Maybe ya. Nah, Ibu ulangi lagi. Ibu sudah sediain mungkin di kalimat negatifnya yang di titik-titik ternyata positifnya. Kalimatnya negatifnya gimana? Nah, saya menulis sebuah novel. Berarti I did not write a novel. Yang di titik-titik tadi negatif, berarti di situ dari write verb keduanya adalah wrote. Berarti I wrote a novel. Tapi yang di titik-titik itu interrogatif, berarti Anda berpikir untuk bentuk rumus interrogatif. Berarti did I write a novel? Caranya seperti itu, nah. Oke, thank you. Next meeting we study again about the simple past tense, tapi duanya adalah kalimat nominal. Nah, yang kali ini kita belajar di dalam simple past tense, tapi bentuk kalimatnya verbal. Maksudnya itu verbal gimana, Bu? Yaitu kata kerjanya menggunakan kata kerja asli, action seseorang. Nah, tapi kalau di dunia nominal, kata kerjanya itu adalah kata bantu. Nah, itu nanti yang kami jelaskan, yang Ibu jelaskan di pertemuan berikutnya.
Baru nanti di pertemuan berikutnya langsung kita membahas pada rekonteks sehingga Ananda punya bekal. Tidak ada kesulitan ketika Ananda membuat sebuah teks dengan pakai kalimat yang menunjukkan itu peristiwa lampau. Demikian aku, thank you so much. Let's close our meeting, and before Miss Eva close, don't forget, you must study hard and keep your healthy, nak ya. Still pray to our God and good with your family, nak. Thank you so much and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.